Jumpa lagi sobat kreatif dimanapun berada, salam sukses untuk semuanya. Di kesempatan video sekarang ini adalah proses pembuatan gear di mesin bubut mini. Di sini saya menggunakan mata tap atau untuk membuat ulir dalam ukuran M16. Bahannya stainless. Dan untuk bahan ini adalah materialnya aluminium dural. Saksikan terus videonya sampai selesai. Itulah proses pembuatannya. Untuk kesempatan ini sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih.